Halo, saya Pusakata. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah ditulis di kolom komen Yamaha Music. Yang pertama, sejak umur berapa Mas Is bisa main gitar? Cerita dong asal-usulnya belajar bermain gitar. Saya pertama kali main gitar kelas 5, belajar pegang gitar kelas 5. Belajar chord-chord kayak A minor, D minor, G7, G, C, E, baru sebatas itu ya. A minor, terus D major, itu kelas 6 SD. Tapi baru bisa banget main gitar, udah mulai sambil nyanyi itu kelas 1 SMP, mau naik kelas, gak kelas 1 SMP, mau naik kelas 2. Otodidak, saya minjem gitar teman-teman saya. Kadang minjem gitar tetangga, terus kadang saya ingat sekali ada proyek pembangunan jembatan di dekat rumah. Nah, kontraktornya salah satu anak buahnya, buruhnya itu punya gitar. Kalau malam-malam mereka main gitar di pinggir sungai. Jadi saya pinjam gitarnya. Saya ingat banget lagu yang saya pelajarin sama mereka itu lagunya Java Jive yang malam yang terasa larut dan dingin. Tuh kan malam yang terasa. Malam yang terasa. Gitulah. Larut dan kenapa namanya pusaka dan artinya apa? Robi Sanjaya. Itu pemberian dari anak saya yang pertama, Jingga. Pas kami kebetulan dapat rezeki akan punya putra yang pertama. Karena dua anak pertama saya adalah perempuan. Kakak yang paling gede ini ya saat itu masih umur 5 atau 6 tahun gitu, ngasih nama adiknya Pusakata. Pusakata itu banyak sekali artinya ya. Bisa jadi harta karun berharga milikmu dalam bahasa Bugis Makassar. Bisa juga jadi orang yang itu sebuah doa ya, gimana dia akan memikirkan baik-baik kata-katanya ketika dia ingin mengucapkan kata-katanya. Jadi menjaga kalimat-kalimatnya, menjaga kata-katanya. Biasa juga, biasa orang suka main penggabungan kata ya, pusaka dan kata gitu kan, kata-kata yang tidak sia-sia untuk diucapkan. Andri Cokro, inspirasi menciptakan lagu dari mana saja dan kenapa memakai alat musik Yamaha? Saya jawab pertanyaan terakhirnya dulu, karena dari kecil saya ketemunya Yamaha. Saat itu saya ketemu gitar pinjaman teman-teman itu ingat banget tahun-tahun 95-96 itu gitar-gitar mereknya itu Osmon, Kapok gitu, gitar-gitar jadul banget ya. Tapi gitar pertama saya kali saya punya sebenarnya itu gitar kakak saya, cuma dia jarang main gitar, lebih banyak di sekolah ya. Saya mainin itu Yamaha C370. Habis itu waktu kelas 2 SMA sempat dapat gitar lagi dari bapak, Yamaha F340. Nah, itu. Jadi satu gitar nylon, satu gitar nickel. Inspirasi menciptakan lagu dari mana saja? Dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, apa yang terjadi di sekitar saya, itu yang saya jadikan lagu. Jadi bukan tipe orang yang membuat lagu bisa berandai-andai gitu. Enggak terlalu jago bikin lagu yang bisa berandai-andai. Tapi sebuah cerita yang saya lihat, saya bisa dramatisir, saya bisa menambahkan ornamen-ornamen dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang sangat sederhana. Cuma karena jarang digunakan oleh orang lain, makanya kayaknya kayak eksklusif sekali gitu penggunaan, padahal itu cuma bahasa Indonesia yang baik dan benar aja. Sandi Susatyo, apa kesan Mas Is menggunakan Yamaha sampai sekarang? Belum pernah beralih. Kalau tuh saya punya koleksi gitar lain itu karena emang karena punya aja dari dulu, atau ada satu gitar yang dari dulu diincar gitu, pengen punya gitu, dan pada akhirnya perproduksi konser, ngamen dan kemana-mana pun tetap menggunakan Yamaha. Apalagi sekarang saya banyak menggunakan Yamaha SG, terus Revstar, terus apa lagi ya. Oh iya, kemarin saya baru punya lagi, saya beli gitar karena pengen banget punya Silent 200 tapi yang nickel. Gak pernah ngecewain sih, ketemu alat, ketemu bahasa sederhananya, ketemu mixer atau sound system yang sederhana pun Yamaha tetap akan mengeluarkan ciri khasnya dia. Dan hasilnya selalu top.
Mas, aku punya Yamaha CGX102, karakter soundnya kok beda sama gitarnya Mas Is. Pakai di foto, padahal senar nilon juga. CGX saya nggak pakai CGX, saya pakai AP apa? NTX 1200R. Ini NTX 1200R, terus saya pakai Silent Nylon 200 ya, Silent 200 yang N. Dan ini bukan bukan CGX, AC3R. AC3R. Saya suka di semua frekuensi, low mid high-nya. Simpelnya ya, saya selalu menggunakan istilah yang simpel. Semua frekuensi berada dalam tatanan yang nyaman di kuping. Saya bukan tipe musisi yang terlalu explore tentang sound, tapi bagaimana hal yang natural, yang organik itu saya betul-betul ambil langsung dari apa yang dimiliki oleh fitur-fitur gitar ini. Meskipun sekarang memang tambah bagus lagi ya, semakin canggih dengan fitur-fitur seperti noise, apa istilahnya, apa sih namanya, feedback, itu anti-feedbacknya. Terus kita bisa mengatur sekarang, kayak AC3R ini, kamu bisa ngatur karakter sound yang kamu suka, mau todong banget atau direct, atau combine duanya gitu, dua-duanya. Itu sih. Padahal senar nilon juga. Nah, ini yang senar nilon NTX 1200R, dulu NTX 900FM. Paling sering pakai teknik apa sih, Mas? Wah, saya kalau ditanya soal teknik, saya tuh bingung. Paling arpeggio paling banyak saya pakai. Slide, kalau untuk solo-solo saya suka banyak main slide. Karena simpel, paling mudah. Skill saya minim. Kalau ditanya skill masih apa, saya cuma percaya bahwa saya bisa bikin lagu dengan cara yang waras, dengan cara yang betul-betul berasal dari segeluruh kemampuan teknikal dan penjiwaan saya, itu yang bisa saya bilang. Mungkin kalau ditanya kelebihannya di mana, ya di situ. Sambil baca pertanyaan. Paling sering pakai teknik apa sih, guys? Sudah tadi ya. Improvisasi kata-kata sehari-hari menjadi kata yang indah, gimana, Bang? Sebenarnya kata-kata sehari-hari itu adalah kata yang paling indah. Karena kata-kata yang kita gunakan setiap hari itu adalah kata-kata yang paling bisa dimengerti oleh orang lain. Contohnya. Ada yang tak sempat tergambarkan oleh kata ketika kita berdua. Hanya aku yang bisa bertanya. Tidak ada majas di situ. Cuma memang kita membawakannya dengan setenang mungkin. Jadi makanya kayak spesial. Band vokalis panutan masih dalam berkarya, Chris Cornell, Lenny Kravitz, Steven Tyler, Tom York. Kalau Indonesia, Chrisye pastinya. Chrisye. John McCracken. Virgil Iman, kenapa genre musik Bang Is saat payung teduh, saat di Pusakarta berbeda dengan waktu Bang Is masih di payung teduh? Payung Teduh itu nickname saya, jadi kalau ada perubahan itu memang karena saya mau begitu. Dan saya mungkin suatu hari akan begitu lagi musiknya, tapi belum kepikiran saat ini. Dan apa yang saya lakukan di Payung Teduh itu hanya sekitar 20-30% dari selera musik saya yang sebenarnya. Itu karena waktu itu Payung Teduh berasal dari teater, jadi lagunya seperti itu. Padahal sebenarnya saya juga main, banyak main lagu-lagu alternatif, lagu-lagu. Standing in the Alpha Beta parking lot, watching the sunset, I've never forget. Itu dari Cake ya, John McRae vokalisnya. Saya dari kelas 5 SD dengerin Cake, Chris Cornell, Soundgarden. Soundgarden terutama ya, tahun 94-95 tuh. Denny Chasmala, Mas Is,
tiga gitaris dunia dan tiga gitaris Indonesia yang masih senang. Kenapa? Senang banget. Dan kenapa? Tiga gitaris luar negeri, tiga gitaris dunia yang saya suka adalah satu Pat Metheny, karena nuansanya dia main dimensi banget, main nuansanya betul-betul bisa mengajak alam sadar dan bawah sadar kita bisa bercampur. Akhirnya teknik menjadi hal yang kesekian. Kalau liatin Pat Metheny memang teknik secara teknikal susah banget lagu-lagunya, tapi itu menjadi samar ketika dia bermain dengan komposisinya dan kita betul-betul bisa kesihir gitu. Yang kedua, saya paling suka gitaris itu gitarisnya Cake yang sekarang. Saya lupa namanya, soalnya dia pernah ganti gitaris soalnya. Terus yang ketiga, kalau luar negeri saya suka sekali. Saya sih kalau gitaris sih banyak sih, saya suka Andy Timmen. Anthony Wilson juga suka. Anthony Wilson untuk jazz, Anthony Wilson, Andy Timmen saya suka, dia selalu fresh. Dia selalu pakai teknik yang dari yang susah banget sampai yang gampang banget dia ada, tapi saya suka sekali ketika dia bermain teknik yang sulit banget tapi didengar itu kayak enak banget, mudah banget tapi nggak bisa ditiru gitu. Dan komposisi yang dia punya luar biasa. Nyaman banget di kuping. Kalau Indonesia saya suka yang pertama Dewa Bujana. Saya menganggap dia adalah guru saya meskipun tidak pernah diajarin langsung, tapi spiritual karya-karyanya membuat saya ingin menjadi musisi. Dari album pertama yang saya dengar, Nusa Indah, terus Gitarku, terus Samsara, Home, Joget Kayangan. Banyak sekali album-albumnya. Maaf ya ada suara anak bayi. Namanya juga bapak-bapak punya bayi, jadi ada suara anak bayi. Terus itu yang merubah perjalanan hidup saya, menginspirasi saya untuk betul-betul belajar main musik gitu. Bukan sekedar main gitar ya, musik, mencintai musik. Terus yang kedua, saya suka sekali gitaris yang bernama Tohpati. Nggak tahu, adem aja. Tapi ketika beliau main ribet, main sulit, tetap enak ngelihatnya. Dan kayaknya dia, dua gitaris yang saya sebutkan tadi, kalau dia bermain gitar simple aja gitu. Simple, mau main ribet pun kelihatannya simple banget, tapi nggak bisa ditiru. Belum lagi lagu-lagunya banyak sekali ya. Kalau yang ketiga ini karena yang Nana Dencas Mala nih ya. Jadi gitaris yang favorit ketiga harus Dencas Mala. Soalnya dia gitaris yang paling-paling nyebelin. Tapi ide musikalnya gila banget, dia jenius banget, dia salah satu harta karun di Indonesia. Dia produser juga. Dan I love you Mas Dencas. Gitaris favorit ketiga gue lu Mas. Dadah. Terima kasih dari saya Pusakata. Terima kasih ya Maha Musik Indonesia. Sampai bertemu. Sehat selalu. Stay sane, tetap waras teman-teman. Stay on the protocol. Jaga diri, jaga keluarga kalian. Perhatikan baik-baik lingkungan kita. Perhatikan baik kebersihan dan lingkungan kita. Semoga kalian semua terlindungi, terjaga. Hidup, lahir, dan batin. Tetap semangat. Assalamualaikum.